Utang luar negeri Indonesia pada Januari 2023 nampak meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Bank Indonesia mencatat, utang luar negeri Indonesia pada Januari 2023 sebesar 404,9 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu mengalami kenaikan dari 396,8 miliar dolar Amerika Serikat pada bulan Desember 2022. Direktur Center of Economic and Law Studies, Bima Yudhistira memandang, kenaikan utang luar negeri tak akan berhenti pada awal tahun 2023 saja. Menurutnya, pada tahun 2023 akan ada potensi peningkatan utang luar negeri. Karena pemerintah butuh penerbitan utang untuk menambal defisit anggaran. Selain itu, lanjut Bima, sebagian penerbitan utang juga digunakan untuk menutup utang jatuh tempo tahun ini. Dia juga memandang pemerintah juga membutuhkan dana yang tidak kecil untuk pembangunan. Terlebih, hanya ada waktu kurang lebih satu tahun untuk pemerintah memenuhi target penyelesaian proyek prioritas sebelum pemilihan umum. Dari segi swasta, Bima juga melihat potensi peningkatan utang luar negeri swasta. Namun, ini tak melulu pertanda buruk karena justru menunjukkan aktivitas ekonomi yang mulai membaik. Pada semester 2 2023 pun, Bima memperkirakan para pengusaha akan melakukan refinancing. Akan tetapi, Bima meningkatkan perlu juga waspada. Karena ada peningkatan persepsi risiko dan kenaikan suku bunga yang menjadi tantangan serius bagi pendanaan luar negeri.